10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif petugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanannya jauh, itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh kedua petugas. Pada saat itu yang bersangkutan tidak membawa apapun, apakah senjata tajam, senjata tidak tajam lainnya tidak ada, benda tumpul tidak ada. Jadi langsung diamankan. Dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam observasi psikologis di Rumah Sakit Ramadi. Indikasinya pertama, yang bersangkutan ini pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kemudian pada saat melakukan perlawanan terhadap petugas itu juga tidak membawa senjata apapun, baik senjata tumpul, senjata tajam, senjata api, apalagi senjata api tidak ada. Dan sampai saat ini sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi, termasuk saksi petugas yang dipukul ya, seperti terluka di situ.